Kang, mau minum apa? Kopi susu aja. Kang, ini teh telurnya mau diceplok apa didadar? Nggak ada menu lain ya, Tam. Telur rebus? Bosan ya, Kang? Ya namanya seminggu makan telur terus. Emangnya nggak ada makanan lain? Tuh, palingan. Gak selera. Kalau dulu di rumah, Mama selalu ganti menu tiap hari. Dan sebenarnya Kang terbiasa sarapan sama makanan yang segar. Atau apalah yang baru dimasak. Ya, bukannya Tami gak mau atau Kang pergi ke pasar. Tapi sok aja lihat, kita belum punya kulkas. Nanti kalau beli makanan mentah jadi cepat busuk. Dulu di rumah juga gak ada kulkas kok. Tapi kita tetap bisa makan makanan segar tiap hari. Ya udah. Masih sempat sih ke pasar dulu sebelum Akang berangkat. Akang teh mau makan apa? Apa aja boleh deh. Tapi kalau bisa ikan ya, Tam. Iya. Mau diantar? Enggak usah deh, ada pasar deket ini. Tami pergi dulu ya, Kang. Hati-hati ya, Tam. Thank you.
Gimana, Tam? Udah matang belum? Ya belum, atuh. Gasnya habis. Terus kok itu air panas bisa habis sih? Tadi air panasnya Kang pakai buat mandi. Akang pergi beli gas dulu ya. Masak apa, Tam? Ikan. Oh iya. Tam, mau teh manis atau teh tawar? Gak usah Kang, nanti biar Tami aja. Udah, Ade mau teh manis atau teh tawar? Manis boleh. Ini, Tam. Iya, Kang. Makasih. Ih, Akang jorok. Biarin, abis enak. Kalau tiap hari kayak gini, bisa gemuk nih. Jangan tiap hari juga, Deng. Ya nggak apa-apa, nanti Tami ke pasar terus tiap hari. Ya udah, ntar Akang beli kulkas deh. Iya, Deng. Sekedar air hangat.
atau pahitnya kopi masih tak apa, asal ku tak kau benci. Nasi panas menyepu telur mata sapi, bila kau mengeluh biar ku yang hidangi. Segelas air susu dan senyum manismu itu telah cukup untuk penuhi hariku. Tentukan ku nikmati hari bersamamu, walau ku tahu